Oke, belum kompak semua ini tadi jawabnya. Ustazah ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pinter. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah akbar. Oke, silakan dinyalakan kameranya, Nak. Nyalakan dulu kameranya. Oke, nyalakan dulu kameranya. Pagi-pagi harusnya masih semangat ya. Oke, masih semangat belajar. Semangat belajar. Semangat. Oke, Peter, kita berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Merenungkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirat al-lazina an'amta alayhim wa al-maghdubi alayhim wa al-dhalimin. Nabi Muhammadin nabiyyun wa rasulun. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min as-salihin. Amin. Amin. Baik, dinyalakan semua kameranya. Sudah dinyalakan semua ini kameranya. Oke, dinyalakan. Yang belum dinyalakan, dinyalakan. Oke. Yang baru bergabung silahkan menulis nama dan nomor absennya dulu, Nak. Oke. Nah, Ustazah buka ya. Sugeng enjing bocah-bocah kelas 5. Sugeng enjing, Us. Oke, sugeng enjing. Nah, Kak Niki panggil malih kali Ustazah Devi, oke. Ing pembelajaran utawa ulangan bahasa Jawa kelas gangsal nggih. Sampun disiapne sedaya buku tulis bahasa Jawi kalih santri basane sampun. Santri basane gadah, ngeten iki sampun gadah nggih. Santri basane kados ngeten sampun gadah. Buku santri basane sampun. Coba Mas Haidar, sudah punya buku tantrinya Mas Haidar? Oke, sudah semua? Sudah siap semua? Oke, kita mulai ya. Ing dina iki bocah-bocah kelas suara putus-putus us. Ing bab punika wonten jenis teks pawarta nggih. Bedah teks pawarta nggih. Jadi hari ini kita akan belajar ulangan 2 nggih.
tentang teks pawarta. Oke. Ayo, siapa yang sudah tahu teks pawarta itu apa coba? Ada yang tahu teks pawarta niku napa? Mas Haida, coba Mas Haida sudah tahu apa belum Mas Haida? Pawarta itu seperti apa ya Mas Haida? Oke, kita bahas bersama. Buku Tantri dibuka Rien, nggih. Halaman 22, nggih. Buku Tantri halaman 22. Ya. Buku apa, Us? Buku Tantri Basa ya. Halaman 22 Tantri Basa. Sudah punya kan Tantri Basanya? Sudah dibuka semua? Bagaimana? Halaman 22. Halaman 22, sudah semua? Udah, Us. Halo, ada. Halo. Halo kok, tadi kayak agak suara putus-putus.
Oke, mohon maaf ya, tadi jaringannya di sekolah kurang. Jangan lagi belajarin hari ini. Sudah dibuka semua tadi santri bahasanya? Halaman 22, sudah ya? Oke, bagi yang tidak atau belum mengenai bukunya, nanti melihat PowerPoint yang akan saja, oke? Oke, sebentar, kita tunggu. Baik, sambil menunggu PowerPoint-nya ini, masih koneknya agak lama ya, soalnya jaringannya kurang bagus. Oke, kita mulai. Dilihat bukunya. Halaman 22. Niku wonten gambar nggih? Udah. Enten dua gambar. Ada dua gambar. Gambar sing atas niku gambar nopo? Wonten gambar nopo? Nopo, Mas? Longsor, gambar yang ini loh. Longsor nggih. Wonten bencana tanah longsor nggih. Sing ngandhap gambar napa niku sing bawah? Ingkang ngandhap banjir. Napa? Banjir. Banjir. Wonten gambar napa niku? Banjir. Ya nggih, banjir. Nah, saking gambar pertama niku wau tanah longsor nggih. Terus tahu merwi kejadian kados ngoten napa dereng? Sudah pernah melihat kejadian itu atau belum? Sudah, Mbak Naila, katanya Mbak Naila sudah ya. Di mana Mbak Naila? Datang pundi? Batu. Pujon. Oh, di Batang Pujon Batu, nggih. Di Batu Pujon Malang itu emang terkenal ya daerah longsornya karena di sana banyak pegunungan ya. Jadi rawan longsor, ngoten nggih. Nah, sing ngandhap iku napa? Penate manggi napa dereng? Apa sudah pernah melihat semua kejadian seperti nomor 2 yang bawah, gambar yang bawah? Apa ada yang sudah pernah melihat kejadian seperti yang nomor gambar bawah? Pernah. Gimana Mbak Naila? Pernah secara langsung atau melalui media cetak atau media elektronik? Secara langsung atau bagaimana? Secara langsung? Oh, di mana Mbak? Di mana Mbak Naila? Oh, di rumah. Iya. Kalau mungkin di perkotaan masuk di perumahan ya, akan terjadi banjir karena di daerah perkotaan kan kurang ya daerah resapan air ya, jadi bisa mengakibatkan banjir. Nah saat niki Ustazah badhe tangkret ya. Oke. Nah. Ing gambar iku mau, gambar kalih niki wau, menurutnya bocah-bocah niku nyata napa mboten nggih? Nyata napa mboten? Nyata nggih. Nomor apa Us? Nggih. Terus gambar niku wau nyata nggih, pasti terjadi, pasti ono nggih. Nah, kepriye nek bocah-bocah iku meruwi kejadian kaya iku mau? Kepiye bocah-bocah? Nek nemu nek kejadian kados ngoten niku wau kepripun? Ajre, takut?
Apa us? Apa us? Us. Kalau bocah-bocah, kalau anak-anak melihat langsung kejadian atau peristiwa seperti gambar, bagaimana coba? Takut atau bagaimana? Ya, panik ya. Oke, nah, sapa sing ngerti gambar iku mau termasuk teks nopo? Gambar iku mau termasuk teks nopo? Sinten sing saged jawab? Teks nopo? Nah, gambar kalih niku wau nggih niku tuladane teks pawarta nggih tuladane napa tuladha teks pawarta nggih pawarta nggih teks pawarta. Nah jadi teks pawarta kuwi wacan pawarta iku andaran datang buku halaman 25 dibuka buku halaman 25 sudah. Oke, coba dibaca Mas Haidar halaman 25 Mas Haidar yang pengertian pawarta Mas Haidar coba. Yang pawarta ya iku andaran iku. Ya, wis. Ya, iya, Mas. Pawarta ya iku andaran marang liyan ngenani kejadian kang nyata. Pawarta kanggone wong ya iku andaran ngenani kejadian utawa andarane manungsa kang perlu diweruhi. Pawarta kanggo nayang kabar mujudake andaran katerangan utawa jelentrehan kang dibutuhke masyarakat. Kabutuhane manungsa bab warta. Oke, cukup Mas Haidar, matur suwun. Oke. Nah, Ustazah ulangi lagi ya. Jadi pengertian atau pengertian dari wacan pawarta ya. Awarno, pawarta itu bisa uga diarani berita nggih. Jadi pawarta itu adalah berita. Nah. Oke. Okay. Wacan pengertianane wacan pawarta nggih punika wacan atau andaran marang liyan ngenani kejadian kang nyata. Jadi pawarta atau berita itu pasti nyata ya, pasti benar-benar terjadi. Nah, bisa uga pangerten wacan pawarta diartekne nggih punika wacan kang ngemot sawijining kabar kang arep dikandhakake marang wong kang nyemak utawa pamaca pawarta, ngoten nggih. Jadi pawarta ini adalah peristiwa ya, peristiwa yang nyata yang terjadi, ngoten. Paham apa dereng? Paham apa dereng? Yang belum paham bilang saja ya nak ya, nanti saya jelaskan lagi biar nilainya tidak seperti kemarin ya, hanya ada yang masih di bawah KKM ya. Jadi yang belum paham segera bertanya kepada ustazah, ngoten nggih. Nah coba ini siapa yang belum paham, tidak usah malu, siapa sudah paham semua? Oke, okay. Alhamdulillah kita paham semua ya. Jadi teks pawarta niku andaran mengenai kejadian kang nyata, nggih. Jadi kabar peristiwa yang pasti nyata, pasti terjadi, nggih. Nah, inggih punika wau sampun diwaos Mas Haidar, pawarta niku wonten kalih
Awarto ada dua di halaman 25. Dilihat ya, sambil dilihat bukunya. Pawarto ono loro, yaitu pawarto kanggone wong kalih, pawarto kanggone layang kabar. Nah, pawarto kanggone wong yaiku andaran ngenai kedadian utawa andaran manungsa kang perlu diweruhi. Nah, jadi pawarto kanggone wong iku jadi atau peristiwa yang harus diketahui oleh pawarto sing wujudake keterangan atau penjelasan yang dibutuhkan masyarakat. Nah, yang dibutuhkan masyarakat ini pasti masuk ke pawarto kanggone layang kabar, nggih. Nek sesami orangnya saja pasti masuk ke pawarto kanggone wong. Nggih. Antos niki sampun paham sedaya? Perbedaannya sampun paham sedaya niki? Sampun paham? Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ya jika paham. Nah, ini kebutuhan di bawahnya lagi pada halaman 25. Kebutuhan manungsa. Warta mestine beda-beda. Mulane ana kabar layang werna-werna. Nah, ing tuladhane saged dipresani ya, saged dilihat di halaman 25. Tuladhane layang kabar basa Jawa awujud kalawarti. Nah, niku wonten apa mawon? Coba Mbak Naila, coba Mbak Naila. Coba Mbak Naila, tulada dari kalawarti ing buku basa Jawa ini napa? Wonten apa mawon? Mbak Naila. Oke. Mas Azril loh. Mas Azril, dengar suara Ustazah? Coba. Coba ini atas nama Faradi Arif, siapa ini? Mas siapa? Saya Ustaz. Mas siapa? Mas. Oke, coba Mas dibaca Mas. Tulodone layang kabar Mas. Mas Faiz. Yang layang kabar basa Jawa awujud kalawarti halaman 25. Kula dari wonten apa mawon teng riku? Wonten tuladane wonten. Nih tuladane layang-layang kabar. Yang itu us. Nggih. Lebih keras lagi Mas, coba lebih keras lagi. Ulang dari nomor satu nih Us. Bagaimana? Ulang dari nomor satu lagi Us bacanya. Oh ya. Dua, penjaga semangat, tiga, memberi, empat, akan beri, empat, lima.
Oke, matur suwun Mas Alif. Nah, jadi tuladha layang kabar basa Jawa awujud kalawarti. Contohnya nggih punika teng buku wonten gangsal, nggih. Wonten Jaya Baya. Wonten Kanjebar Semangat, wonten Jemparing, wonten Mekarsari, wonten Joko Lodang, nggih. Sedaya niku wau, nggih, contoh kabar layang, nggih. Contoh kabar layang. Maksudnya koran ya. Us, suara putus-putus, us tadi enggak kurang paham. Nah, oke. Tadi ya sudah Mas siapa Faiz? Mas Faiz bacakan tadi itu adalah contoh-contoh nggih, contoh-contoh kabar layang atau koran media cetak nggih. Jadi pernah mengerti, pernah tahu koran bentuknya koran ya kan? Yang atasnya pasti ada tulisannya nama korannya. Ya kayak Surya gitu-gitu. Tahu ya? Tahu? Tahu. Iya. Jadi contoh-contoh yang ada di buku Tantri Bahasa Jawa itu adalah contoh layang kabar pada bahasa Jawa. Ngoten nggih? Sampun paham? Paham. Sudah paham semua? Paham. Oke, lanjut malih. Nah, layang kabar diperang pada sekali, nggih. Utawa pawarta diperang pada sekali, nggih. Konten kalah Warti kalih Ariwati, nggih. Konten apa? Konten kalah Warti kalih Ari Wati, nggih. Maaf, PowerPoint-nya Ustazah yang Ustazah Sep sudah terlihat. Tidak terlihat? Enggak, Us, enggak kelihatan. Apa, Us? Belum. Oke, maaf ya, mungkin. Karena sambil enak ya, jadi foto ini tidak bisa saya share. Dari tadi sebenarnya tidak share dalam foto ini, tapi ternyata belum muncul ya. Hey, ai. Eh Mas Riz, diam ya kamu, ya. Sampun. Ayo, muncul. Nanti ya. Mas Ali, Mas Ali sudah tahu. Apa? Oke, sampun. Coba Mas Haidar, baca yang kalawarti Mas Haidar. Kalawarti. Porto atau kabar kang diterbitake kolo-kolo atau ora saben dino minggon sasen lan sapanunggalane. Oke, sekarang giliran coba. Ada Mbak siapa saja nih? Mbak Naila sudah. Oke, Mbak Naila. Coba Mbak Naila baca yang Ariwati, Mbak Naila. Oke, matur suwun nggih, Mbak Naila kali Mas Haidar. Oke.
sase terang kemali. Nah, layang kabar engkosa Jawa di perang gatos kali ini punika wonten Kalawarti lan Ariwati. Yeah. Kalawarti ini punika warta utawa kabar kang diterbit ake kolo-kolo ora saben dina minggon sasen lan sapanunggale. Jadi Kalawarti ini adalah warta atau teks pawarta atau berita yang diterbitkan kadang-kadang ya, jadi tidak setiap hari, tidak setiap hari ya, mungkin bisa satu minggu sekali, mungkin satu bulan sekali ya, dan sapanunggale ya, seperti itu. Jadi Kalawarti pasti ada kata kolo, berarti kadang-kadang. Jadi berita yang Kalawarti itu adalah berita yang diterbitkan tidak setiap hari. Ayo dicatat dulu. Kalawarti, ayo dicatat. Kalawarti. Ampun. Kalawarti. Ayo. Kalawarti yaiku kabar. Kalawarti yaiku kabar kang diterbitake. Kalawarti yaiku kabar kang di Allahu Akbar. Sampun. Kalawarti yaiku kabar kang diterbitake ora saben dina. Nggih, sampun, sampun ditulis. Kalawarti sampun, Mas Rai. Lo usah digarap suaranya. Oh, oke. Okay. Kalawarti yaiku kabar. Kalawarti yaiku kabar terbit ake. Ora saben dina. Yo. Kalawarti, ulang lagi. Kalawarti yaiku kabar yang diterbitake ora saben dina. Nggih. Sampun. Coba sampun saja ya. Sampun. Halo, Wakbar, halo, Wakbar, mana? Mana tuh, Le? Mana, San? Tau. Astagfirullah, jadi? Wonten Kalawarti kalih napa? Terus lagi. Ana apa? Tidak ada respon. Baik. Awak us tadi. Mas Faiz? Oke. Mas Faiz?
Apa us? Us tanya apa us? Suat. Dengan suara Ustazah? Oke. Okay. Dengar Ros. Kita lanjutkan lagi. Jadi tadi layang cover itu wonten kali ini kok wonten kalawati kali Ariwati. Oh, apa suara pun Ariwati. Ariwati. Kalau suara suara pun itu Ariwati. Sudah us. Oh, sama tadi suara yang putus. Sampun. Ariwati. Suara yang putus. Sudah. Yang ada di halaman 25. Halaman 25. Ariwati. Sudah, oke. Okay. Ariwati. Sudah. Suaranya. Halo, dengar suara Ustazah? Oke, kita lihat tadi jaringannya lagi. Oke, kita lanjut. Yang tadi, Ariwati sudah ditulis, Ariwati. Sudah ditulis, Ariwati? Tidak us, tidak us. Ariwatinya tadi sudah ditulis. Oke, sudah. Tidak us. Baik, Ariwati, yaitu kabar kabar sing diterbitake saben dina. Ariwati yaitu kabar sing diterbitake saben dina. Sudah? Sampun? Apa us? Us apa us? Ariwati yaitu kabar sing diterbitake saben dina. Sudah semua? Oke. Saiki ciri-cirine nggih. Ditulis malih ciri-ciri pawarta. Ayo ditulis. Ciri-ciri pawarta dia ditulis enak ya. Ini soalnya tidak ada di dalam
buku Tantri Boso, ya, ditulis Rien. Ciri-ciri pawarto. Sampun, ciri-ciri pawarto sampun. Halo, dengar suara Ustazah? Sampun. Dengar Us, Us. Yang ini ya, Us, apa ciri-ciri? Oke, sekarang sudah jam 8.40, nanti PowerPoint-nya Ustazah kirim saja ya di grup kelas ya. Beserta soalnya ya, tidak apa-apa ya. Soalnya di mana, Us? Kirim di grup kelas saja ya. Nah, soalnya di mana, Us? Ya, sekarang langsung tematik saja. Tematik ya. Silakan disiapkan buku tematiknya. Buku bahasa Jawa ditutup dulu nanti. Ya, nanti PowerPoint-nya Ustazah kirim ya. Dan soal-soalnya nanti sudah Ustazah kirim juga jam 10 nanti, oke. Disiapkan dulu buku tema. Tematiknya sudah semua? Sudah? Oke. Okay. Ustazah, oke, okay, saya nggih, maaf jika ada salah. Ya, ya. Karena jaringannya. Oke, okay, Ustazah, mari kita tetap pembelajaran bahasa Jawa ini dengan handa 3. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pip, pop, pip, pop.
Ini dong. Masalah. Hah? Au. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Us. Bentar ya. Ustazah absen dulu ya. Mas Al ada enggak Mas Al? Ada. Mas Azril? Mas Azril? Halo, assalamualaikum Mas Azril. Ya Mas Azril, Mas Ervin. Mas Waiz. Mas Fatih. Ya, Mas Fatih ada? Halo. 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 Assalamualaikum. Ini sinyalnya suara ya yang jelek. Mas Fatih ada, Mbak Jihan ada, Mbak Almira. Ya. Mbak Syifa. Mbak Syifa, Mbak Syifa ada enggak Mbak Syifa? Kok aku gak bisa share screen? Hah?
gak ono anu nih, gak iso klik malan. Maaf ya kalau hari ini sinyalnya agak jelek. Mbak Syifa oh, tadi ada enggak Mbak Syifa? Ya, maaf ya. Oke, sambil kita belajar aja bentar ya. Ini YT Fat ini siapa? YT Fat. Fatil. Siapa? Fatil. Oh, Mas Fatil. Namanya baru diganti ya. Oke, sekarang bentar kok share screen-nya enggak ada. Ya Allah. Bentar ya. Tak kenal. Halo, assalamualaikum. Dengar suaranya Zara? Dengar. Maaf. Oke, kita mulai ya. Oke.
Gak mau. Aku udah tethering punya aku loh. Masto, Masto itu bukan ini. Ini itu blue kit, Masto. Coba ngambilin aja. Bukan dia, sumpah, gak bohong saya, gak bohong saya. Sudah, Masto? Rada ada kesalahan teknis. Bluekit itu ya bisa ya laptop tapi cuma bisa ini kayak nyambung ke HP itu aplikasi Bluekit. https Masto, itu ada www.hantu.com. Hantu.com.
Ya malah keluar gurunya. Keluar lagi. Tidak bentar juga. Woi Mbak Jian, kamu bisa nggak jangan nunjuk-nunjuk tangan. Udah, gua silang aja ya. Mbak Laila malah keluar juga, adalah. Mbak siapa ini nggak tahu, Endang tahu aku tapi juga tahu wajahnya tapi juga keluar. Jangan sekali-sekali kalian keluar ya kalau dari sini. Kalau jaringannya buruk ya keluar lah. Istirahat time. Istirahat. Stop. Masto. Masto, saya mau tanya. Masto, woi Masto, saya mau tanya. Masto. Apa? Masto, aku mau tanya. Masto. Aku ada di mana ini? Aku di tempat mana nih? Ruang tamu D, di kamar C, di ruang kerja. Saya ada di mana nih? Ruang tamu B, di kamar C, di ruang kerja. Salah, ruang tamu. Di sini kan di ruang tamu, tapi ya kayak ini mirip tempat ruang kerja. Lihat. Ruang mandi. Astol. Aku mau nebak kamu juga. Apa namanya, Masto, kamu ada di ini kan, di ruang makan kan, di tempat dia makan itu. Enggak. Terus di mana? Terus di mana? Di ruang tamu juga. Iya, saya juga ruang tamu, tapi ini mirip ruang, ini ya ada, tapi ini mirip ruang kerja. Biasanya duduknya pakai kasur ini. Mas Toh, Mas Muhammad Haidir malah keluar. Lama banget. Siapa cita-citanya di sini? Siapa cita-citanya kalau udah besar mau nanam mangga tarung keluar pisang? Masto. Masto. Kamu di ruang tamu dalam apa di ruang tamu luar? Pasti dalam.
Tunggu sebentar ya. Lah ini Mas tuh, Mas itu Zara masuk lagi. Zara masuk. Halo, lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, ya Allah. Sampai ada yang keluar us dari mit us. Ya maaf ya, ini berbasnya ya Allah. Us ya, us di sini aja. Coba air dan screen dulu bisa nggak? Bisa, kalau bisa, ayo belajar, belajar. Udah tak tunggu berkurang. Satu abad. Oke, hari ini kita akan belajar PPKN sama itu apa namanya, sama PTUS apa namanya itu aku lihat dulu sama SPJP. Ah, kok tahu kamu? Mas tolong. Yang keluar malah Mas Erpin. Hey, wow. Primitif. Rosak, rusuk. Masto. Oh, di kamar ya, ruang kamar ya. Iyalah. Tahu. Ya kan ada Mario-nya. Super Mario. Ketawa nih, ketawa. Halo, kalian dengar suaranya Zara kan? Ya dengar, Us masuk. Oke, sekarang kita belajar tentang PPKN dulu. Nah, ini kita lihat pada subtema 1. Kalian itu sudah mengetahui tentang makna tanggung jawab yang kemarin dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Hak dan juga kewajiban. Nah, hak kewajiban dan juga lu kok mati. Nah, share screen-nya saya ada nggak? Hilang, Os. Hilang? Enggak ada, Os, hilang. Ya Allah. Bentar ya. Istirahat berapa lama ini?
Nih, saya sebentar. Iya. Nah, itu kan jadi itu kita mempunyai yang namanya hak, kewajiban dan juga tanggung jawab. Nah, yang pertama kita bahas hak dulu. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima setelah kita melaksanakan suatu kewajiban. Hak itu adalah suatu yang harus kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, hak itu berarti sesuatu yang mutlak, yang menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang bersangkutan. Jadi, hak itu adalah sesuatu yang wajib kita terima. Kalau kita sudah melakukan kewajiban, kita wajib menerima yang namanya hak. Jadi, hak warga masyarakat itu adalah sesuatu yang mutlak, yang menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Contoh hak warga sebagai masyarakat. Yang pertama, kita berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ya, kita berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian, kita berhak juga mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak. Di situ ada contohnya ya. Nah, kemudian menikmati lingkungan bersih. Kita itu berhak untuk menikmati yang namanya lingkungan bersih. Jadi, kalau di sekitar lingkungan kita kotor, itu lingkungan warga kita, lingkungan tetangga-tetangga kita kotor, kita itu sebenarnya berhak untuk memiliki lingkungan yang bersih. Jadi kita berhak juga untuk mengingatkan tetangga kita kalau misalnya lingkungannya kotor dan dampaknya terkena ke rumah-rumah kita itu. Terus hidup tenang dan damai. Nah, ini kalian berhak untuk memiliki hidup tenang dan juga damai. Dan selanjutnya, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Jadi, nggak ada paksaan untuk menjalankan suatu agama yang diyakini. Misal kalian apa yakin dengan agama Islam dan teman kalian yakin dengan agama selain Islam, yaitu hak mereka, kita nggak wajib untuk memaksakan. Kemudian kita juga berhak untuk berpendapat dan juga berorganisasi. Kalau di dalam musyawarah, di dalam rapat itu kita punya hak untuk menyampaikan pendapat kita. Setelah hak, kita juga memiliki yang namanya kewajiban. Kewajiban itu apa? Sesuatu yang kita lakukan dulu sebelum kita mendapatkan hak tersebut. Jadi kita melakukan kewajiban terlebih dahulu, barulah kita mendapatkan hak tersebut. Ya. Nah, kewajiban kita sebagai warga masyarakat adalah menjadi seseorang yang penuh rasa tanggung jawab. Jadi ketika di lingkungan kita sedang ada acara atau sedang butuh bantuan kita, kita wajib untuk menolong dan ikut serta acara tersebut. Tuh, contohnya seperti ini, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, misalnya di lingkungan kalian ada aturan untuk tidak boleh keluar malam melebihi pukul jam 12 malam. Tuh. Nah, berarti kalian wajib untuk mematuhi aturan tersebut. Terus, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Kalau misalnya ada gaduh-gaduh di rumah, itu seenggaknya diminimalisir. Jadi, tidak menimbulkan keramaian di masyarakat sekitar. Terus mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, di desa. Misalnya ada kerja bakti, kalian ikut.
ada musyawarah, kalian ikut. Gitu. Terus juga menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Kalau misalnya agamanya berbeda, kita wajib menghormati. Kalau misalnya ada tetangga yang sedang ada acara, berarti kita nggak boleh terlalu rame-rame, takut mengganggu acara tersebut. Terus membantu tetangga yang terkena musibah, misalnya tetangganya lagi sakit, nah kita juga wajib menengok. Tetangganya butuh bantuan, misalnya minta diantarkan kemana, misalnya kalian bisa untuk mengantarkan, ya kalian mengantarkan. Seminimal mungkin kalian bisa membantu tetangga kalian yang mengalami musibah. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah ini jangan lupa, kalau kalian punya sampah atau kalian belum menyapu halaman, terus sampah kalian berterbangan ke rumah tetangga, nah ini sebaiknya tidak dibersihkan. Jadi kan tidak mengganggu tetangga yang lain. Tuh. Nah, dari hak dan kewajiban ada yang ditanyakan? Tidak. Halo. Assalamualaikum. Tidak. Yang lainnya? Oke, bentar. Selanjutnya soal. Nah. Ini ya, maaf kalau tulisannya nabrak, soalnya di HP. Oh iya, kalian coba buka halaman 85 buku tema. Tema 2. Ada kayak gitu, Us. Enggak, ini kita bahas musyawarah sedikit. Loh, itu soalnya? Ya, ini soalnya. Kalian buka dulu tema 2. Buku paket. Bentar, Us, aku mau nulis dulu. Aduh. Jadi, sekalian Us darah terangin ya. Kalian boleh sekalian nulis. Itu yang nomor 1 itu tulisannya hak adalah. Itu ya. Hak adalah. Jadi sambil usaha halaman 85. Nah, mengambil keputusan dengan musyawarah. Nah, setiap warga masyarakat itu mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Jadi keputusan bersama itu adalah keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Jadi ketika kita musyawarah, semua orang itu berhak untuk berpendapat, ya. Berpendapat dalam artian mereka menyuarakan apa yang mereka pikirkan. Gitu. Jadi misalnya pas musyawarah ke rekreasi 1 RT gitu ya. Nah, kalian itu berhak untuk bersuara, untuk berpendapat. Kalau ada yang maunya ke sini, terus kalian berpendapat, sebaiknya itu ke sini aja. Nanti kalau ke sini kita bisa sekalian rekreasi sama libur bisa rekreasi sekalian belajar gitu, misalnya gitu. Nah, setiap orang itu berhak untuk memberikan suaranya, gitu ya. Karena dengan bermusyawarah, dengan kita berpendapat, itu akan lebih menampilkan yang namanya rasa keadilan dan semua peserta itu mempunyai kedudukan yang sama. Jadi tidak serta-merta untuk memilih salah satu orang saja, tetapi keputusan itu diambilkan secara bersama-sama.
Gitu. Jadi keputusan tidak hanya keputusan sepihak, tetapi keputusan yang sudah dihitungkan, sudah dipikirkan secara bersama-sama. Selain itu, selain kita juga bisa berpendapat dengan kita memberikan pendapat, kita mendengarkan pendapat orang lain juga, kita berarti kita juga menghargai orang lain, menghargai orang tersebut. Gitu ya. Nah, ciri-ciri musyawarah itu adalah yang pertama sesuai dengan kepentingan bersama. Dan juga usul atau pendapat yang disampaikan itu harus mudah dipahami dan tidak memberatkan juga. Jadi tidak boleh memberatkan satu pihak. Harus sama-sama enteng semua. Terus dalam pertimbangan moral itu lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Terus pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dan juga musyawarah juga kekeluargaan serta juga mengutamakan kepentingan umum dan tidak mementingkan keutamaan diri kita sendiri, terus menghargai orang lain, dan juga keputusannya itu juga bisa dipertanggungjawabkan bersama. Itu. Jadi ketika ada apa-apa, ketika ada persoalan yang serius, kalian bisa bermusyawarahkan dulu. Gitu ya. Oke, sambil ditulis soalnya ya. Farizal Bahar ini kemarin siapa ya? Halo? Mbak Syifa, ya Mbak Syifa. Mas Rizky Fatir ada enggak Mas Rizky Fatir? Ada. Ya, ada usia awal Laksono itu. Awal Laksono. Enggak ada awal Laksono ini. Oh, kalau enggak ada ya udah. Oke, soalnya ditulis ya. Mbak Kia ada enggak ada ya? Mas Rizal tidak ada, Mas Nata juga enggak ada. Oke. Sudah selesai menulis soalnya? Belum. Maaf ya kalau sinyalnya benar-benar tidak seperti yang kemarin.
Us udah jalan, us mau jam 10 loh us. Kamu bilang iya, mau jam 10. Kan masih setengah 10 ini. Gimana sih? Sudah belum? Aku masih nomor 3 us. Nomor 3 us. Masih nomor 3 tapi jawaban us. Ya. Loh, jangan disal dulu. Terus dulu soalnya, kita di sini lanjut ke SPDP. Loh, us aku sudah soal. Ini ada di modul ini. Us, aku sudah soal. Oh, sudah soalnya. Ya. Ya, ya. Usita malah keluar nih. Gimana sih? Mana sih? Mana sih? Mas Ervin, kamu nomor berapa? Nanti mumpung Ustaznya lagi keluar. Nomor. Oh, come on.
Sudah. Nomor 400. Nomor selesai, sudah selesai. Oke, Mas Arfi. Iya, jangan lupa difotokan ya. Ya, Us, kali ini saya pasti moto, Us. Kali ini aku pasti moto yang awal, Us. Saya sudah Us plus jawaban. Ku menangis membayangkan betapa senangnya diriku. Mas Arvin sudah. Nomor 5, Us. Astagfirullah. Nah, cepat Mas Arvin biar cepat nih. Oh. Oke, Mas Arvin. Usara pengen nangis sama sinyalnya. Ya, Us, Kak. Enggak usah, orang Rusia malah enggak ngad. Orang Amerika malah nggak mau, sinyalnya nggak mau ngadep ke Indonesia, malah ngadep ke Rusia. Aduh, berat sekali. Enggak lagi jasnya. Aku mau lihat enggak. Ini kan apa, bukan orang lain, tapi kan kita sendiri. Biasa itu enggak ada salah. Buta kayak Ipin, Bu. Ada rambutnya ya. Masa enggak? Tapi sedikit kok. Enggak. Sudah ya, Mas Arvin sudah? Sudah. Oke, sudah. Alhamdulillah. Berarti sekarang kita berganti ke materi SPDP. Bentar ya. Nah, kita SPDP sekarang kita memasuki yang namanya properti tari. Nah, itu bisa dilihat. Kakek Husin mempunyai
cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Nah, Edo dan Dani ini sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, halo, 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 halo. Dengar ya suaranya. Us, saya juga ini us sinyalnya lemot-lemot gaming us. Maaf, ternyata tadi yang di HP di unmute ya, jadi nggak kedengeran. Oke, ini ya, properti tari itu merupakan atribut yang dibawa oleh penari saat menampilkan tariannya. Nah, properti tari itu mungkin tadi ya, nggak rindu dia. Gak inginkan dia. Siapa tadi yang nyanyi? Oke, lanjut ya. Properti tari itu merupakan atribut yang dibawa oleh penari saat menampilkan tariannya. Us, tapi kok nggak ada gambar, Us? Nggak ada gambar pas sekarang. Nggak ada gambarnya. Waduh. Nggak ada. Ini semua nggak bilang sih kalau nggak ada gambar. Iya, diem-diem sih ya. Kirain cuma nggak ada gambarnya. Ada dong. Jadi mulai loading. Nah, ini. Ya, properti tari itu merupakan atribut yang dibawa oleh penari saat menampilkan tariannya. Oke, kemudian properti tari itu semua alat yang digunakan sebagai pelengkap pementasan. Oke, properti tari itu adalah semua alat yang digunakan sebagai pelengkap pementasan. Jadi, kayak bawa piring, bawa payung, bawa topeng, itu namanya properti tari. Nah, ini properti tari tradisional. Salah satu jenis tari yang menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai dengan namanya, penari topeng itu menggunakan properti topeng untuk menari. Oke.
Ini adalah fungsi properti tari. Kalian nanti bisa lihat selengkapnya di itu ya, di modul ya. Soalnya ini berantakan di sini. Tabrak-tabrakan. Iya, tabrak-tabrakan. Yaitu fungsi yang pertama untuk menunjukkan identitas tarian yang sedang ditampilkan. Jadi biar tahu tari tersebut dari mana, mempunyai identitas atau keunikan tersendiri. Jadi itu. Terus fungsi yang lainnya sebagai penambah nilai keindahan tarian yang ditampilkan. Selain itu juga sebagai media penyampai pesan atau makna yang terkandung dalam gerakan tari yang dipertunjukkan. Jadi setiap tarian itu pasti punya maknanya tersendiri. Yang ingin disampaikan itu seperti apa pasti punya makna tersendiri. Itu misalnya propertinya piring ataupun kipas ataupun payung pasti punya maknanya tersendiri. Nah, apa dasar pemilihan properti tari? Yang pertama, pemilihan properti tersebut, alat yang dijadikan properti tari atau menyimbolkan atau menyimbolkan atau menggambarkan makna gerakan tari tersebut ya, makna gerakan tari tersebut. Kemudian sebagai alat yang digunakan tidak boleh menghambat gerakan tari. Tuh, dan alat yang digunakan harus menyatu dengan gerakan, pakaian dan juga makna dari gerakan tari. Itu ya, jadi memilih properti itu tidak asal-asalan untuk memilih properti. Jadi udah ada peraturannya sendiri. Tuh. Yang pertama kita contohkan ada tari piring. Ini menggunakan piring yang berasal dari Sumatera Barat, tari piring. Jadi yang nari ini bisa bawa piringnya tanpa pecah, ya. Piringnya. Jadi kalau mau nari ini tuh udah lihai, udah apa yang namanya latihan sebelumnya. Jadi sehingga kalau bawa piringnya itu sudah terbiasa. Us. Ya, Mas. Us itu kalau hafalin lagu ya tari piring itu hafalkan itu satu bulan, Us. Satu bulan. Kalau orangnya sering latihan pasti hafal gitu ya. Kemudian ada tari payung. Tari payung dari Sumatera mana ini? Tari payung dari mana ya? Ada yang tahu enggak tari payung dari mana? Ini antara tulisannya yang nabrak-nabrak sama. Oh iya, tari payung tetap dari Sumatera Barat ya. Tari payung tetap dari Sumatera Barat. Tadi ada tari piring, terus ada tari payung. Kemudian ada tari serimpi. Nah, ini propertinya menggunakan selendang atau kalau tari biasanya disebut dengan sampur, ya, sampur. Dia pakai selendang. Oke, dari Jawa Tengah. Namanya tari serimpi. Kemudian ada tari janger. Janger ini berasal dari Bali, propertinya pakai kipas, yang namanya tari janger. Oke, tari janger. Selanjutnya ada tari topeng kelana yang berasal dari Cirebon. Ini menggunakan yang namanya topeng. Ya, kelihatan ya kalau pakai topeng ya. Dari Cirebon namanya topeng kelana. Tarian topeng dari Cirebon. Cirebon tuh di mana, Us? Cirebon itu di mana? Cirebon. Kalau tahu. Cina kalau kok Cina, Us, kok tidak salah. Hah? Cina.
Masak Cina. Mungkin usang. Ah, ini kan dari Indonesia. Nah, ini Jawa, Us. Jawa deh, Bali, Us masuk. Nah, Jawanya masuk Jawa mana? Cirebon itu. Cirebon itu masuk Jawa Barat. Cirebon, Ciledug, Ciampek itu Jawa Barat. Itu lagunya gini ya, Us. Dinding berinding. Bukannya dinding, Pak. Dinding itu kan dari Sumatera ya? Sumatera. Nah, selanjutnya kalian coba lihat di buku tematik kalian halaman 89. Halaman 100. 89. Di situ ada yang namanya unsur-unsur tari, ya. Us, tema berapa, Us? Tema 2. Tematik tema 2. Halaman? Halaman 89. Iya ya, 89 ya. Iya. 89. Di situ ada yang namanya unsur-unsur tari. Nah, unsur-unsur tari yang pertama itu ada yang namanya menentukan bentuk karya tari. Jadi bentuk karya tari itu ada bermacam-macam. Ada bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, ataupun bentuk tari yang berkelompok. Nah, bentuk karya tari itu perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton karena berkaitan dengan unsur lain. Jadi kayak misalnya kan ada yang dia tari sendiri, terus ada tari yang dua orang, ada pun tari yang banyak orang gitu. Itu harus ditentukan dulu gimana bentuknya. Jadi nanti biar pas tampil itu bisa maksimal. Terus ada karya tari. Nah, karya tari itu harus dipilih disesuaikan dengan bentuk tarinya. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih itu berpasangan, berarti pilih karya tari yang berpasangan, bukan yang tunggal atau yang sendiri. Kemudian ada jumlah penari. Nah, jumlah penarinya juga harus ditentukan. Kalau misalnya pilih yang berpasangan, berarti jumlah penarinya ada 2. Kalau enggak gitu, kelipatannya 2, 4 atau 6, misalnya gitu. Terus ada pilihan properti tari seperti yang disebutkan tadi. Kalau mau tarinya apa, berarti harus sama dengan propertinya. Misalnya tari piring, berarti propertinya juga harus piring. Kalau misalnya tari topeng, propertinya juga harus topeng. Itu ya. Terus menentukan iringan tari. Iringan tari ini bisa bentuk dalam rekaman, baik itu dipilih dari kaset maupun CD, terus agar bisa untuk latihan kita gitu. Jadi iringan tarinya itu ditentukan kalau dari rekaman atau dari kaset, kan bisa mempermudah kita untuk menari. Bisa juga dari itu alat musik tradisional langsung, misalnya dari gamelan atau dari apa itu ya, kan bisa langsung juga. Terus selanjutnya ada memilih busana tari. Jadi setiap karya tari itu memerlukan yang namanya busana tari yang berbeda-beda. Busana tari itu harus sesuai dengan tema tarinya. Saat ini banyak yang namanya persewaan busana tari. Jadi memudahkan kalian untuk menyiapkan busana tari kalau ingin tampil gitu. Namun apabila di daerah tempat tinggalnya belum ada penyewaan, anak-anak bisa berkreasi menciptakan busana tari sendiri gitu ya. Itu adalah unsur-unsur tari. Selanjutnya ada tugas SPDP. Nah, di sini kalian mendapatkan 2 tugas. Yang pertama, ada tugas tulis
Di situ kalian tulis nomor satu apa yang dimaksud dengan properti tari. Ya, nomor satu itu apa yang dimaksud dengan properti tari. Oke. Kemudian apa fungsi dari properti tari? Nomor tiga, sebutkan tiga nama tari beserta propertinya. Selanjutnya, nomor lima, Dondo dan Ale berlatih gerakan tari topeng kelana. Agar lebih bagus, mereka menggunakan properti tari sesuai gerakan asli tari topeng kelana. Properti yang mereka gunakan berarti apa? Kalau tarinya topeng kelana, berarti propertinya apa? Nah, tugas selanjutnya adalah tugas portofolio. Kalian menari piring. Menari tari piring. Aku. Ya, menari tari piring sesuai tutorial. Jadi nanti akan dikirimi video di grup. Kalian bisa lihat di situ dan kalian contohkan tari piring. Oke. Batas maksimal pengiriman video apa, Mas? Udah. Terus aku nggak mau nyampe tari piring. Aku sukanya kayak tugas kayak ya soal biasa itu, jangan kayak nanti kalau nggak ngirimin tugas ini dapat nilai juga. Ya ampun, pakai piring plastik aja. Iya, pakai piring plastik aja kalau nggak bisa pakai piring yang beneran, nanti takutnya kan pecah, nanti kalian dimarahin bundanya malah. Ya. Piring plastik tapi. Pakai piringnya piring plastik aja, oke. Batas maksimal. Iya, ditulis. Batas maksimal pengiriman video tanggal 22 Agustus 2021. Jadi minggu depan ya batas maksimalnya. Kalian bisa latihan dulu. Ya. Terus nanti tugasnya tuh ya ini sama menari, sama tugasnya menari juga. Iya, ada tugas tulisnya, ada tugas menarinya. Astagfirullah ya ampun. Jadi dua tugasnya ya. Nomor satu itu apa yang dimaksud dengan properti tari? Habis ini selesai ya kok. Mbak Syifa ya ini Pak tadi. Di sini selesai Mbak Syifa, tenang ya. Us, itu apa Us? Apa yang dimaksud dengan apa itu Us? Apa yang dimaksud dengan properti tari? Properti Us. Properti. Properti. Properti apa itu Us? Properti apa itu Us yang tari? Bicara tulis di chat ya. Nomor 2. Us kok gini Us? Apa nanti kok tugas SPDP kok kayak gini Us? Kenapa? Tugas SPDP Senin 16 Agustus ya nggak usah kasih itu. Sebut itu apa fungsi? Yang nomor tiga sebutkan tiga nama tari beserta propertinya. Nomor 4, tari janger dari Bali menggunakan properti tari yaitu suka nomor 3. Sebutkan tiga itu apa usia
tiga, sebutkan tiga apa Os itu? Tiga nama, itu sudah ditulis di chat sama Os Yara. Tiga nama, nama tiga tari. Tiga nama tari beserta propertinya. Itulah lari apa terus lari jangger tari janger janget tari janger nger tari janger janger dari Bali menggunakan properti tari janger dari Bali. Oh iya, besok libur ya. Us, lari masa Sabtu nggak ada kayak live skill gitu, Us. Nggak ada sekarang, jadi biar dulu kok hilang. Lo kok malah jadi hilang gaming. Jadi biar kalian itu libur waktunya untuk istirahat. Gitu. Kenapa nggak ada les skill? Jadi biar kalian ada waktu untuk istirahat. Sabtu kita free. Itu. Waduh, kalau Bangkok nggak salat subuh dong Mas Vito. Salat subuh Us. Kadang aku sore gini Us. Ya salat subuh. Aku telat itu gara-gara salat subuh. Abis itu tidur lagi Us. Nah, kayak gitu bener ya, aku juga kayak gitu. Bangun adzan subuh ngantuk ketiduran Us. Ya Allah. Saking capeknya atau gimana itu? Aku soalnya tidur malam Us. Katanya orang-orang itu kalau habis subuh tidur lagi itu nanti apa rezekinya dipatok sama ayam. Wih, yuhu, nomor 5 panjang soalnya. Aku capek sampai gigiku sakit. Ih, panjang banget. Sakit gigi soalnya Mbak Siva enggak ini gosok gigi ya pas malam mau tidur. Ayo. Ada yang mau copot terus gigiku. Tapi kalian kan giginya masih gigi susu ya, nanti bisa tumbuh lagi giginya. Saya masih banyak gigi dewasa. Gigiku ada yang patah tapi ada sisanya. Tumbuh nggak itu Mas Vito? Nggak ada sisanya, cuman sedikit, cuma sedikit. Sisanya ada sedikit. Kalian harus rajin-rajin gosok gigi ya. Apalagi pas mau tidur, mumpung giginya masih sehat-sehatnya, masih bisa tumbuh bagus. Gigiku goyang tiga Us. Tuh goyang tiga. Jangan banyak-banyak makan permen, coklat. Us, mak minum darah dari gigi. Astagfirullah. Pernah aku. Ketelen itu Mas Vito. Giginya kok copot, darahnya keluar ketelan Us. Oh iya saya juga sama Us. Saya juga. Oh iya, jangan lupa dikirimkan nanti tugasnya. Kemudian jangan lupa untuk mengisi monitoring keagamaan dan juga penilaian sikapnya ya.
Ini tadi yang ikut sedikit karena sinyalnya jelek ya. Iya. Gak tahu hari ini kayaknya gangguan. Tari sesuai gerakan. Kenapa Mbak Feby kok gini? Gak boleh ya melukai diri sendiri. Allah itu menciptakan sampean itu untuk sesempurna mungkin. Kita itu diciptakan sesempurna mungkin manusia itu. Nah, dalam sebagai makhluk yang baik, ciptaan yang baik, kita wajib untuk yang namanya menjaga diri kita, menjaga apa yang sudah diciptakan sama Allah. Sebisa mungkin untuk menjaga, apalagi badannya Mbak Feby kan sudah diciptakan sangat sempurna. Jangan gitu ya, jangan, gak boleh menyakiti, gak boleh menyakiti diri sendiri. Ini vampir, mengisap darah. Kalian hari ini sudah sholat duha? Udah. Alhamdulillah kalau sudah. Bentar, us aku lihat model us kalau mau lihat model us. Sudah semuanya ya. Sudah. Jangan lupa untuk itu ya, tugas tarinya juga ditulis biar kalian ingat. Wajib ini, wajib dikumpulkan ini. Dikumpulin hari ini videonya apa-apa. Gak apa-apa. Aku gak bisa nari, Us. Bisa, masa gak bisa. Sudah ya ini? Belum? Mas Ervin sudah? Mas Ervin? Oke, sudah. Berarti sudah. Oke, kita lanjut doa ya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Kita lanjut doa dulu. Iya Mas Zikri, mau tanya apa? Kepencet Us. Oh kepencet. Kok kepencet? Kebanyakan di sini kepencet. Nah ya, kok kepencet sih? Oke, kita lanjut doa ya. Tuh, apa tadi? Ya maaflah kepik kepencet. Oke, kita lanjut doa. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Ya maaflah kepik kepencet. Jika berdoa. Wadallahu ya mata. Oh, ya.
Oke, usiara akhiri, mohon maaf sekali untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kamu tuh tanya istirahatnya. Halo. Halo. Saya Tian So. Mama Mbak banyak mana? Oh, tetap aja nggak apa-apa. Banyak istirahatnya lebih enak. Wah, gambarnya Mas nutup kamera kok gini, kok ada Ultraman.